Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Way Channel. Nah, pada kali ini saya sedang berada di Terminal Buselu Haji Ponorogo. Nah, ini mau ke arah utara. Ini pukul 18.33 ya. Jadi setengah 7 malam mau ke utara. Kalau angkutan di sini memang agak susah ya. Jadi dari Ponorogo ke Madiun gitu ya. Mau nggak mau harus naik patas ini. Dan bus Cendana itu juga kayak perpal juga kosong, mesinnya nggak nyala, krunya nggak ada, ya nggak. Nah, saya mau meteran banget, sentimeteran naik ini nih, Restu. Nah, lo kok dibikin trip report, Mas? Lah yuk, mumpung di sini yuk, ya nggak. Nggak popo meteran-meteran, ya, meteran-meteran nggak popo. Penglaju juga gitu, penglaju juga penumpangnya meteran. Kalau bis itu bis-bis seperti ini, patas, ATP gitu, nggak ada penumpang meteran itu nggak payu. Maksudnya dia itu nggak apa ya, nggak bisa hidup sama-sama membutuhkan. Kalau penumpang jarak jauhnya nggak ada, yo meteran pun diangkut gitu loh. Nah, jadi jangan jangan hina penumpang meteran seperti saya. Oke. Terima kasih. Ya, kita mau naik aja langsung. Ini N7720UE. Ya. Oh, ini. Oh, Miranda. Miranda baru datang. Baru datang dari Surabaya itu. Nah, ini ya. Bisnya ya. Surabaya. Nah, ini belum belum banyak variasi juga nih bisnya. Restu. Barangkali tambahan. Ini N7720UE. Bus 3 facelift. Langsung aja kita naik ke dalamnya kayak gimana. Predator. Jadi bingung milih yang mana. Nah. Ya enggak. Jadi bingung milih yang kalau ini berangkat, kalau semisal langsung ya. Terus restunya malam. Wah. Aku jadi kambung di sini. Coba. Gunung Harta.
Gunung Harta Solution GHTS 39 mau ke pool. Di balik bisnya yang kosong ternyata ini udah pesenan semua. Wah, emang penumpangnya Restu itu ramai banget ya. Udah pesenan semua ini ternyata. Yang sebelah kanan. Nah, ini juga di sana ada CCTV-nya buat ngontrol jalan.
2014 ya. Berhenti kan dia bilang oke. Okay. Jadi kalau Mas Haris kan di dalamnya banyak PD-nya. PD, kepala diumum. Ada ini sekarang, nah ini sekarang saya bawa itunya, nanti mau saya cek laboratorium di Surabaya. Dia bilang kalau itu bisa di 30% PD-nya ada di situ. Dan dia sudah tes. Kalau AU-nya masnya itu dia tidak keluar, karena keluarnya harus kita 50%. Dan kalau memang PD-nya keluar, jauh lebih bagus. Ya, jauh lebih bagus daripada AU. Jadi kalau bisa 2-4 atau 5 gram jauh lebih bagus. Nah,
ini kita udah sampai di terminal bus Purboyo Madiun lagi. Ya, ini nunggu 7044 udah janjian sebenarnya sama Mas Haryadi. Ya, karena ya teman sendiri. Tapi ya enggak tahu nanti jalan apa enggak ya, apa udah ketinggalan enggak tahu aku. Soalnya ini udah jam berapa ini? Nah, yowis lah. Gak jelas banget ini tripnya ya, dari Ponorogo ke Madiun tok. Iseng-iseng aja. Iseng-iseng tok. Nah, ini juga ada sumber Cilacap. Sumber Eka Cilacap 7816. Sedikit storing. Sama sumber berapa itu? 7445 UP. Nek ra salah. 7145 UP. Wah, bingung ya. UP-UP-an ya, bingung. Yes, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you enak.